Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jeki, dan hari ini aku bakal nge-review add-on blog animal ya guys ya. Oke, di sini kita hanya diberikan satu mob egg yang bernama blog cling ya guys ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung mendapatkan animalnya atau blog animalnya itu bisa kita langsung spawn kayak begini guys. Nah, kalau kalian ingin mencarinya di survival, itu kita carinya di goa ya guys ya. Nanti dia bakal nge-spawn secara natural si makhluk-makhluk ini guys, blok-blok ini ya. Karena di sini cuma menambahkan ore-nya aja guys. Ya, jadi seperti ini ada copper, coal, sama redstone, dan masih banyak lagi harusnya tuh. Ada yang berupa gold, diamond belum kita temukan. Ini iron. Oke, lapis lazul akhirnya keluar. Jadi ini kita mencarinya secara random ya guys ya. Mungkin ini yang diamond. Oke, baru aku mau bilang diamond yang langka. Jadi emang langka sih, karena aku udah nge-spawn sebanyak ini, diamondnya baru muncul satu guys. Jadi untuk kalian mendapatkan si blok diamond ini, nah ini dia peliharaan diamond ini, bisa kalian temukan di goa ya guys ya. Biasanya dia dekat-dekat diamond guys. Nah, jadi di sini bukan hanya bisa nge-spawn secara natural, jadi kita bisa kasih dia tuh makan guys, seperti hewan peliharaan wolf ya guys ya. Nah, untuk makanannya apa? Makanannya itu ini ya guys ya. Kita cuma memerlukan dua ini. Bebas sih, kalian mau pakai gold ingot atau iron ingot guys. Misalkan kalian punya banyak iron, kalian kasih aja makan. Ini enggak khusus untuk iron doang ya, atau yang gold khusus untuk yang block gold, bukan guys. Jadi ini random aja. Nah, misalkan ini ada iron, kita kasih makan aja tuh, mau dia guys. Kita kasih gold, dia mau. Yang gold kita kasih iron, dia juga mau ya guys ya. Nah, jadi kita bisa duduk dia, suruh dia duduk maksudnya. Nah, dia udah duduk guys. Ini lucu banget ya posisi duduknya guys. Kita bisa ajak dia berdiri lagi. Terus yang ini, yang apa namanya itu, redstone, kita kasih makan. Oke, dia mau. Terus yang diamond, mana nih tadi nih yang diamond guys. Woi, ini jauh banget dia. Sampai ke sini dia. Dia jalan-jalan sampai ke sini toh. Oke, kita kasih makan. Oke, kan diamond bisa kita jinakin pakai iron doang guys. Waduh, ini kenapa tiba-tiba malam coy, padahal baru mulai ya. Kalau kita ketemu monster atau mob yang lain, ini sama aja guys, fungsinya kayak wolf ya. Misalkan kita pukul ini domba, dia bakal menyerang dombanya guys. Ayo seranglah makhluk orku, blok-blok orku tuh kan. Ini yang ngeliat cuma si gitu doang, si gold doang, yang lainnya tidak lihat. Tadi aku mukul si domba, jadi aku bakal coba sekali lagi biar dia itu kompak guys. Ayo pukul ini, mana nih blokku, ayo serang babi, serang. Oke, itu kan diserang kan, nanti kita bisa memiliki pasukan blok ya guys ya. Kalau ketemu monster kayak zombie ataupun yang lainnya ya guys ya, coba ya kita bakal coba summon khas di sini. Oke, di sini kan ada khas nih, kita bakal pukul dan dia bakal nyerang khasnya. Dan oke, khasnya juga nyerang blok kita guys, jadi harus hati-hati ya. Tuh, blok kita kena efek keracunan dari khasnya guys. Nah, berikutnya kalau kita maksudnya kalau blok ini bakalan mati gitu kan, diserang oleh monster, dia bakalan ngedrop yang namanya itu ore-nya guys. Kita bakal coba langsung pukul. Nah, dia bakal ngedrop ore-nya, tapi ore-nya itu berupa raw atau belum yang dimasak ya guys ya, bukan langsung jadi ingotnya guys. Jadi kalau kalian udah memiliki banyak, terus di gua kalian menemukan blok ini, coba kalian bunuh aja ini bloknya guys, karena dia bakal ngedrop ore ya guys ya. Kalau kita bunuh si diamond ini, apa yang terjadi? Kita bakal coba pukul, apakah langsung jadi diamondnya, karena diamond bukan beneran tapi cuma satu guys. Kalau pakai looting gimana? Ya nggak ngaruh sih guys. Dan bagi kalian yang mencoba dari add-on blok animal ini, silahkan cari deskripsi untuk link downloadnya. Ini khusus untuk MCPE versi 1.20 ke atas ya guys ya. Dan guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja, dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai lagi di video berikutnya. Bye bye.